kalau di keluarga lagi begini. Cuma karena di YouTube doang. Tenang aja sih, gue juga punya sisi kalem. Kalau di depan Cogan juga gue diam. Lu di depan Cogan enggak diam. Ini yeah, Cogan. Najis. Colek lu mah. Cowok jelek. Halo aku semua. Wah, ketemu lagi bersama gua Adam. Anjay guys. Jadi sebelum mulai videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe. 1 juta guys ya, 1 juta tahun ini, oke? Okay guys, jadi gua gak mau ngerjain Tante Ismi lagi. Gak mau, gua udah bosen. Jadi kali ini gua mau challenge Tante Ismi yang gak bisa dia lakuin sehari-hari guys. Misalnya, Tante Ismi coba dong kalem, coba dong jadi wanita sepenuhnya, seutuhnya. Jadi kali ini gua mau challenge Tante Ismi ya, bukan gua yang challenge. Challenge-nya nyuruh Tante Ismi kalem selama 24 jam guys ya. Ya kan orangnya pecicilan guys ya, gak mau diem, cacingan, kayak gak dikasih makan 12 minggu gitu maksudnya guys ya. Itu orang kayak gimana ya, aduh gua mah yang lain ya, keluarga gua ya, bokap gua kalem, nyokap gua kalem, dia doang tuh manusia yang dilahirinya lewat kloset ya. Jadi mak gua nih, mak gua kebelet berak lagi hamil tua nih ya, pas mak gua ngeden gini nih, keluarnya Ismi, pantesan anaknya begitu modelnya guys ya. Jadi gue mau challenge Kak Ismi kalem selama 24 jam ya. Biasanya dia kan pecicilan guys ya, gak mau diem gitu orangnya, kayak ish. Jadi nanti gue siapin lagu-lagu gimana ya, lagu-lagu rusuh, lagu-lagu DJ lah ya. Biasanya dia kalau gue nyetel lagu-lagu begitu langsung joget-joget tuh ya, joget barbar kata ponakan Ismi mah. Tapi kalau hawa-hawa ada mah gak bakal kayak gitu, hawa-hawa ada mah kalem semua, metal, cap metal anjay. Jadi langsung aja kali ya, langsung ke kamar Ismi. Dia lagi ngapain ya? Pokoknya nanti kalau dia petakilan, gue gini nama gue, diem gak lu? diem gak lu? Gue gitu-gituin ya. Gue bukannya marah ini, gue ngajarin dia supaya jadi cewek seutuhnya gitu ya. Oke, langsung aja kita ke kamarnya Ismi and Hidayah. Solo yo, what's up my friend? Lu lagi ngapain, friend? Gak sapa aku dong. Halo semuanya. Gimana guys kabar kalian? Kalau aku sih tetap semangat, lancar, jaya. Diam gak lu? Selalu menggelora. Diam gak? Jangan petakilan gak lu? Guys! Lu cewek apa cowok sih? Bencong. Lu ngeliatnya lemes banget, gila. Apalagi lu cowok lemes. Gua mau cewek lemes juga gak apa-apa. Masih mending cewek bacot, ya kan? Lemes. Kalau cowok jangan kayak gitu. Tingkah lu tingkahnya tingkah yang bener. Gua lagi live, gua live. Halo semuanya. Gua matiin ya live-nya kalau lu berisik. Petak lu bocahnya. Diem gak? Kalem, lu cewek. Gimana mau laku lu? Tingkah petakilan begitu. Mana ada yang mau sama lu. Tuh live-nya ada yang kasar banget, Biarin deh pak. Gue mau ngajarin yang benar supaya jadi cewek seutuhnya. Bisa kalem nggak? Coba kalem. Kalemnya nggak kayak gitu, itu lebay. Itu kalau cewek kalau ketawa kan kalau cewek kalem kan? Enggak. Gue nggak cewek kalem kayak gitu. Gimana kalau ketawa cewek kalem? Itu doang. Lebih parah. Gue malah, tadi lu gue lagi live, ada nih? Udah gak usah live dulu. So guys, hari ini aku bakalan live di Bigo. Jadi buat kalian semua yang pada gabut, jomblo, segala macam, langsung download Bigo-nya, ID-nya Tante. Bisa gak? Kalau ngomong gak usah pakai gerakan, gitu aja, gini. Halo guys, jadi gue mau kalian yang gabut, silakan. Bukan Ismi banget. Kalau di Bigo gue sebenarnya apa? Ya, alay dan lebay. Dengar dulu, lu harus jadi cewek seutuhnya biar lu cepet nikah. Lu udah umur berapa? 22? Udah matang banget. Gua cewek seutuhnya, KTP cewek, kelamin cewek, payudara ada. Maaf, cewek seutuhnya. Maaf, itu kok rasa. Ini ada jakunya. Coba A. Ada jakunya. Cewek-cewek jakun. Kalem, coba bilang gak kayak gitu tuh. Udah kalem tuh. Jangan dam, itu kan karakter gua di YouTube. Nanti kalau gua kalem nanti gua enggak ada yang nonton, malah gimana? Biarin semua berjalan dengan selambat launya. Itu lah maksudnya. Gua di YouTube ya udah begitu ya begitu, walaupun kadang di dunia nyata gua juga suka. Ya maksudnya kan, nih, ponakan Ismi ya. Pada nyuruh lu kalem. Nah, lu sampai sekarang enggak bisa kalem, berarti lu enggak sayang sama ponakan lu. Bisa. Gua kalau di kehidupannya kalem enggak? Gua kalau tidur kalem enggak?
Ya tidur kan diem. Iya. Kalau kan kalau makan gue diem. Gue pernah banyak omong gue kan di keluarga. Lagi begini. Cuma karena di YouTube doang. Tenang aja sih. Gue juga punya sisi kalem. Kalau di depan cowokan juga gue diem. Lu di depan cowokan gak diem. Ini cowokan. Najis. Colek lu mah. Cowok jelek. Itu les no. Ditinggalin. Oh iya. Guys, udahan ya guys, live-nya ya guys. Bye bye. Ini ada kerusuhan tuh si Adam kasar banget segala macam. Ya guys, dia kasar, bye. Wah. Eh, kasar apaan? Gua mau merubah lu. Ya udah nih, gua bilangin ya. Gua mau tantang lu 24 jam jadi kalem, jadi wanita kalem. Jadi enggak usah barbar, enggak usah joget-joget di atas meja lagi. Enggak bisa gini-gini lagi. Enggak bisa jangan. Diam lah dulu. Kalau duduk cewek gimana? Coba contohin dari berdiri. Misalnya disuruh mamahnya cuci piring. Iya, mama. Itu gak kalem, ulang. Yang kalem, Ismi cuci piring sekarang. Iya mama. Nah iya begitu kan cakep. Cara cuci piring, ini nyuci, ketakut kebasahan. Jangan, gak boleh. Terus gimana? Kalau cewek kalem tuh kayak gini, kalau duduk gak kayak gini. Kayak gini lah. Tuh. Sedang, gini duduknya. Iya, begitu cewek sambil cuci. Oke. Terbang nih ya, cewek kalem tuh kayak gini. Kalau jalan duduk kayak gini. Silanya setengah doang. Gitu. Coba lo, coba. Cangkep. Coba kalau lu disuruh nyuci baju, yang bener gue challenge lu nih, gue tantang lu. Lu kalau mau berhasil bayar ya. Bayar gue ya. Bayar gak boleh tau gue. Lu kalau challenge ini gak berhasil, lu bayar ke gue. Enggak. Ini kan tantangan dari gue. Atau kalau gue berhasil, lu kasih duit. Iya, kalau lu berhasil, gue kasih duit ke lu. Kalau gagal, yaudah. Iya, kalau gagal, gak apa-apa. Udah, lu gak usah ngasih apa-apa ke gue. Ya udah. Mau gak? Mau. Jadi kalem sehari aja. Jadi kalem sehari. Lu ini mancing-mancing. Ini mancing-mancing, dibilang kalau gue... Kalem. Gua udah kalem lu nyetel musik, udah tahu sendiri gua kalau denger musik dangdut atau musik DJ langsung begini. Lu diem apa lu bayar ke gua? Mau main TikTok. Eh, lu dasar blok. Mundar mandi aja setiap gua kayak gini. Mundar mandi terus. Ih, gua mah sebel banget sama dia, ih. Masya Allah. Iya, mau buat mata. Jadi sih gue mau main TikTok dulu, tar dulu. Masa cewek kalung gitu duduknya? Eh? Udah, gue nggak mau dong. Udah, gue nggak usah dikasih duit. Gue ngeri lama-lama malu. Gue nggak mau dikasih duit, tapi tolong kalau di depan kamera gimana? Gue tetap mau jadi istri yang lucu. Gak bisa. Kan ini tantangan buat gue. Lu kalau nggak nerima tantangan gue, berarti takut ya? Lu takut sama netizen ya? Apa maksud lo ngomong kayak gitu sama gue? Sedangkan gue tidak ada takutnya sama sekali. Gue bikin challenge ini setuju. Tapi tidak untuk menjadi kalem. Ini cantik lo. Buta lo, mata lo. Kalau cewek kalem main TikTok nggak berantakan ya goyangnya. Dia jadi agak ada gimana ya, renyah-renyahnya gitu, kayak gurih gitu. Kalau joget. Iya, guring-guring nyoy kalau joget. Misalnya ya, gue setelin lagu DJ ya. Gue setelin. Gue enggak lu. Duh, gue heran sama lu. Is, gue jadi takut. Is, lu sampai nanti punya suami lu begini terus. Lu sampai nanti punya suami begitu terus mau? Enggak lah, kalau di dunia ya suami sama anak mah enggak kayak gitu. Tetap menjadi ibu yang baik, ini makan. Takiran terus begitu kan, nanti kalau misalnya lu tag YouTube di depan suami lu berantakan apa kalau begitu? Atau kalau di tag YouTube mau berantakan, kan dia nerima gua padanya, kan dia udah tahu gua di YouTube sebagai YouTuber, profesional kerja. Kalau di dunia nyata tiba-tiba gua begini, jangan harusnya maklumi. Kalau ternyata enggak ya udah, gua kalau kalem bisa aja kalau gua ngeliat orang yang kalem. Gua mah. Kan lu lagi gua challenge, Is. Gua lagi tantang lu. Gua kasih 5 juta kalau lu berhasil. Sumpah. Mau enggak? 24 jam doang, seharian doang. Mayan lu.
cuman kalem doang, kalem, gak usah banyak omong, gak usah banyak tingkah. Idih, lu jadi cewek begitu modelnya. Gak ada yang kata sulit. Lu belum nyoba kan? Coba dulu. Kalau fashion show, cewek kalem. Dia udah gak mau. Udah di 5 juta ya? Oke, gue tunggu. Kalau cewek kalem ditutupin. Idih, so cantik banget. Najis. Begitu kalem. Kalem. Lu udah bisa, percaya lu udah bisa kalem. Nanti ini kalem kayak gini terusin ya sampai sono-sono sampai tahun 2023 ya. Bisa enggak? Kok enggak ngomong sih? Cewek juga harus ngomong. Gagal. Thank you yang udah nonton. Ismi gagal ya guys. Ingat Ismi gagal. Tapi kalian aku lebih cocok jadi kalem apalagi. Kalem jadi dong. Cocok. Kalem dong. Di bawah kalau kalem tuh nanti tante Ismi jadi kayak aneh gitu nggak sih ya kan? Ya kan. Aneh gimana? Cewek tuh harus kalem. Udah. Ya. Lu gagal tetap ngaji tadi guys. Yaudah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo, wajib banget teman-teman subscribe biar kita lebih alay, biar lebih baik. Langsung aja ke bawah tuh subscribe tombol merahnya sekarang. Jangan lupa nyalain notifikasinya sekarang. Jangan lupa nyalain.